Siapa dia? Ini tinggal satu. Kita ada. Bodoh. Siapa dia ayak bodoh? Dia kena susung. Pakai ambil dengan Facebook dan dia ingat aja. Oh, dia ingat aja Facebook? Dia tak tahu. Bagaimana Facebook? Kalau kita dapat ilmu dari Facebook, kita ingat aja. Okay, jadi, kita ingat aja. Dia tak guru pun. Dia galu guru asal dia, bagi talian suruh dia ngajar lain. Lepas tu dia boleh be'ah orang. Benda ni kalau tak be'ah, tak, kalau tak ada sanak daripada guru, tak ada talian, pening. Jadi macam lepak. Lepak orang dengan dia kan. Eh. Dia tak tahu nak orang nak gantung mana. Haji Sa'ari pun gitu kok. Sama je. Sama. Lah kali kalau orang kata lagu mana haji nak pahal? Buku hamba ada. Baca buku kau tak pahal. Buku dengan cerita gini baik jelah cerita. Buat bahasa buku ni pengarah dia lah. Berbelik-belik nak siapa satu masuk tu. Dengan bahasa lagi. Mau sakit kepala. Sebab tu ada sayang kita tu Ustaz Jaking. Dia tanya gemai tulis kita. Kita duduk renung, tak boleh tulis kita. Setara Ibnu Arabi tulis kita. Orang ulama sendiri hukum dia tu susah. Ulama bukan sebarang. Ya. Tapi bukan ulama jalan ni lah. Ulama pekoh. Tak payah kalau dia tu. Tinggi. Tak, kita siapa dia? Tulis kita. Jadi kalau kita tulis kita, tak. Orang boleh rok atas kita tu. Kalau video gini, kecek. Jelas lagi pada kita. Jelas. Ha. Mudah masuk. Dia akan mari jumpa kita. Ni buat tiap video kita lah. Ha. Baca ni kadang-kadang ada kajing. Ha. Iyalah. Susunan ayat pula. Kita nak menanya juga ni. Ha. Jangan kadang baca apa. Oh, gini. Tak sedih. Ha. Boleh ni. Oh, ni gini. Kadang-kadang kita gini. Ha. Boleh jawab lah. Ha, kita boleh jawab lah. Oh, jadi orang tengok parti ada soal jawab. Parti kata kita mari kita tanya dulu. Ada soalan, kau mari jawab-jawab kita tak ada soalan. Kita lah, kita beri dia tanya. Gak siapa dia berani nak beri dia orang tanya dia. Kalau tak boleh, tak ada jawab, mampu. Malu air muka. Macam baru ni lah buat live dah. Kita tak mati kamera dan nak mari tak potong minera. Kita kata suruh pada Allah Ta'ala. Muka kita tak reti. Dia gini jangan tak Allah je. Dia nak kita serah ke dia. Apabila kita serah ke dia, jalanmu jalan aku. Napamu napak aku. Tu hak jadi bengong keluar kan. Bukan kita apa dia apa. Tu yang apa aku mana. Jadi kita ikat gitulah. Bunuhlah dirimu. Maka aku ganti dirimu dengan diri aku. Senang cerita, mu beramal sampai mu jadi Allah. Itu boleh jawab. Payah sangat. Ada lagi yang bersekat. Ada lagi yang bersekat di ujung kuku. Benda tu ujung kuku tu. Kalau kita tanda kat ujung tanda, mana kecuk. Dia tidak sebut bagaimana dia, inna lillah wa inna ilahi rajiun. Dulu mu Allah, lepas tu balik jadi Allah balik. Jangan jadi highway. Saya buat satu ya, kata-kata. Dengar dia dah rasa, tapi tak ada rasa. Mana sini jadi mengingat kau. Tak ada kawasan. Ya, tak ada hati. Cuma kau, dia tak boleh ingat aku depan orang. Pahal sendiri. Itu je. Salah dari sisi. Tapi dari segi ilmah kakak, kita nak rayak kau orang itu, kita rayak biar terandah dinding. Orang balik pun hati. Ya, saya ada. Pasal ada nak sedok tak sedok kita lain. Kita lain lah. Rezeki demo. Demo papoh ke? Tak. Tadi nak pergi ke? Itu masalah lain. Mungkin ada hijab lagi. Itu bagi kita ke mana-mana. Kita boleh remo ni. Kita pernah tengok tinggi tu.
baru jumpa dengan Pak Sako. Tapi dia main nganggung orang suak mati lagi. Jadi kita kan yang pada itu. Kata-kata lembu rusak dia. Ya. Ya. Aku cari lah ni. Aku belum dipindah air. Ah, iyalah. Sedih. Dia main gandong atau ke bumi. Cari dia langsung. Nah, iyalah. Benda dekat mana? Dia kata ada. Aku lebih hampir dengan orang merih kamu. Kita orang merih dekat dah. Dia nak kata kita ni dia dah. Cuma dia lapik bahasa. Sebab ada syariah. Pada hijab berbadan ni. Aku ni. Ya, ya ada. Ya, ada kata tadi. Macam orang gulik tu dah alih. Mana ada sebesar kuasa kita lah. Macam habis sebut tadi lah, Allah 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 kata illa billah illa ni azim. Tiba-tiba kita ayat kita belum solat. Tadi dah nafi dah. Masa jawab azim jawab ikhamah. Ya. Kalau ni orang mari, kita tak tahu dah. Pakawi selalu. Ya, ya. Mari tak takut. Takut orang tahu, takut gua tu lah, takut gua ni lah. Takut apa? Ha. Kita jauh tegur, kita tegur teman-teman sakit. Tengah tak? Saya tak ada atas kursi. Dia tanya pelik kece, pelik kebatas, pelik kebatas, pelik kebatas. Tak ngaku syirik. Ngaku ke halah. Orang kata apa pula. Tapi nak kena pandai letak. Kalau saya, depan orang syariah lagi, kece syariah. Jumpa sama aku kat logik. Lekul, tak apa. Tak ada orang tak jalan apa pun, jadi melakuk. Haa. Kita mari orang ngaji tu. Hok pedah. Bagi dia kita taguh. Dia kecek di pekak, terekat zikir-zikir kecek apa. Tapi kecek ni betul bagi kita so. Kadang-kadang orang ingat satu. Kita ada seandai tu belum ada kecek. Tapi bila ada kecek-kecek. Jadi kalau kita nampak mana gapur kita tanya. Baik kita lagi. Dia perlu. Kadang kita tak puas kali kita mengaruh buat apa. Nah, itu big gapur kita tanya. Oh, ya, bagi idea. Ha. Itu dah sedap. Siapa dia? Cakap mana? Cakap ke dia? Dari mana? Jadi memang tadi. Ni Allah ada, kita pun ada juga. Ya. Ha. Lepas tu bila kita buat diri kita? Dah? Dia kata kita ada. Mu buat dirimu kau? Dah? Dari kita kesempat serok tu dia kata, mana boleh bayar-bayar tu mahal perahu daripada melaluinya, melewatinya. Jadi, wujud bayar-bayar itu majah. Wujud pokok itu wujud hakiki. Wujud bayar-bayar pokok itu majah. Yang ayat pokok tu tak alah lah. Tapi dia bahasa di pokok. Kat tempat serak tu. Jadi makhluk tak boleh buat apa-apa pun. Sama bayar-bayar tu. Tak boleh nak sekap. Tak boleh nak sekap perahu pun. Sebelum kita ada, tak alah ada dulu. Tak? Tak kira wujud kita ni boleh apa wujud dia. Wujud kita majazi saja. Ayah bukan senek. So, orang tu guru nak dia nak cerita gini. Dia duduk main belapik-belapik. Kita nak tanya. Cik, dari situ. Hak itu eh. So, okay. Dia kata. Hak itu, hak rapat. Rapat dinding? Hak lain tak? Dia kena berandah dinding ilmu ni. Tak boleh nak pergi, lepas dia ada. Itu ayat ni. Lagi. Ya. Mari kita jumpa. Kalau dia saja tak payah kita dah mesti undang habis. Tu kita tak asyik tu. Kita tanya kita, hello cikgu. Pengerak apa apa? Bukan ilmu kita, ilmu ta'ala. Free ilmu ta'ala. Kita nak ayat dalam ni. Kalau dia tengok Nabi cakap dengan cahaya benda dia. Siapa dia? Dia
Dia dah kecek tu. Dia Rasulullah tu Allah Taala yang dizahirkan. Kita kaya muda. Tak jali dia lah, tak jali dia ni kak, bagi tu dulu. Kaya kuat. Kalau ada pengakuan tu dia. Wasilah je. Cuma tarekat ni banyak adat protokol. Adat dengan guru, dengan kita. Kita tak angkat guru murid. Pasal cerita kepala dia angkat sahabat. Dia tahu ruah dulu mana anda angkat dia guru. Sahabat ya. Dia guru-guru ni orang Bukit Alubai. Apabila guru murid, dia ada protokol, dia ada adat. Kalau kita mari kita tu nyanyo, siapa guru sebelum ni kata mu tinggal aku berarti mu tinggal tu hai. Dia nak pergi anak murid. Ni lah ni. Ada lah nak menyebabkan ilmu Ta'ala tak ada. Dah rezeki yang Ta'ala tertuduh ke kita kan? Dah. Kita tengok orang sakit di Kelantan atas. Atas hati. Dah. Kalau ikutnya kedera irada ia boleh buat kerja apa. Tapi ada je rezeki siapa dia. Oh, aku ni dua ya. Kan kena sedap pada kita. Kita tak boleh hantu. Dia boleh hantu. Macam tu lah. Imam Malik dengan Imam Capik ni tu. Imam Malik kata rezeki ni tak ada tu. Imam Capik ni kata tak boleh kena kerja. Patut-patut kerah dua orang itu guru anak murid. Macam ni kata, kita nak bukti ke Tok Guru. Amba nak pergi kerja, amba boleh buat hanggur. Ni amba nak tunjuk ke Tok Guru. Dia pergi kerja. Kerja patut boleh duit pergi boleh hanggur. Buat klik ke Tok Guru dia. Ni kata hanggur ni. Tok Guru dia makan. Mu tengok aku. Aku mana kerja. Boleh kau makan anggur. Guru dia duduk makan makan tajrik. Imej siapa ni duduk makan asbak. Pasti pada dia suka. Sebab dia suka dua orang tu. Haa betul. Dua-dua betul. Macam tu ke pondok. Tak? Kijau buat duduk. Tiap-tiap tahun pergi Mekah. Bini ramah. Apa tu ada ramah di atas berah. Atas makan ni. Tak? Dia duduk makan tajrik. Cuba duduk berhati Tok Guru Pondok. Mana kerja buat? Tok Guru kerja buat. Tok. Boleh-boleh ada. Kalau kita nampak, kita tahu. Itu contoh mudah. Maknanya kalau di belah Pantai Timur kat Pondok ni kat. Biasa lah. Pak lain pada Pondok. Makan apa? Makan apa? Dia tu induk. Kayak kita daripada percikir dia. Memang kena pergi ke dia. Sebab pintu mengenal Allah hanya satu pintu. Iaitu mengenal baginda. Tak ada pintu lain dah. Tak ada pintu lain. Kita ni tak apa-apa. Tak apa-apa.
Dia ramai orang nampak cahaya. Macam kita jumpa Rasulullah pun muka tu keras lah nak cahaya. Silah. Sebab tubuh dia tu nude dah. Dia depan muka itu tu nampak jatuh. Kada tenang cahaduk jaya. Kelik. Kalau awak pilih kat ting. Ambunya gitu lah. Lebih barak dia kata. Dia tak kena kita tak buat satu lagi. Ya. Sebab sifat Allah tu mana tu atas dia berlaku kamalak. Kamalak ni dia sepenuhnya. Tak ada tinggal serabut. Di pengajama jala kau hak. Kama duk dia berlaku. Mana dia pula sebab masa kecil balik? Dia jabulah. Benda kita rasa, buat dam dah ni. Ya, macam kita di situ tu. Ya, sebab sekalikong tu semua siap berlaku dah. Kita ni buat benda yang berlaku dah. Jadi saya ni, nampak tak berlaku lagi. Benda. Tapi bukan semua lah dapat macekaknya. Dia ni sebab dia 1000 orang sore boleh macekak. Dia ada. Dipanggil jalan majlis. Dia mari beli. Tapi dah biar lah kata sama-sama kita mengajar. Contohnya saya mau beli sama tak dia? Ya. Dia benda ni kena menjahara sama. Baru kita ilah. Dia hewak tu kau tapi tunjuk tak ada laut masa rumah. Di langit tu dia. Kita habis. Itulah tu Atlantis tu. Dia panggil Selat Sunda. Situ dulunya. Atlantis. Kota yang apa tenggelam tu. Teknologi tinggi situ. Sama ada orang Melayu. Tapi aku kena nak tampung. Cek kat rumah Haji tapi dia sik. Dalam. Duduknya. Pekerja. Dia ada orang Ta'ala letak seorang. Zaman Nabi mana? Nabi Musa asal. Dia pernah naik di permukaan. Dia duduk dalam kulit tirai besar. Itu kerja zikir, pakai yama. Dia duduk baju. Takut kain belakang. Kau ada misalnya tak terlupa. Kita bisa. Dia ada. Ya, dulu nak tengok. Apa yang bakal?
Bangun ni kan. Ini ni. Kami dua bahagian pucuk dekat tepi. Ya, tunggu. Kemas pucuk. Mari nak jalan pasal. Mari nak jalan. Kepala. Ha. Kaki berbasuh. Kaki berbasuh. Kaki berbasuh. Kaki berbasuh. Basuh. Kita jalan basuh. Ada tak basuh? Tak basuh. Maknanya duduk alih sana. Basuh lah. Basuh. Nak buat dahulu. Kita kecek tempat ni kan? Dia tadi kecek dahulu. Haa. Kita boleh. Boleh pula? Kita. Ada masih boleh duduk. Ya. Oh, jadi rumah. Ya. Mana pergi alih sana lah. Kita kan ada atas. Itu kan dia tengok dia ajar. Ha. Lain ajar. Kita lagi mesti kan. Ha. Sekimatalah. Ha. Kok kan ni? Kok apa kan? Ha. Rupanya kok dah sama usia dekat. Ha. Kabut tu. Maksudnya kalau kita putih, 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 kalau Bapak sikit. Mantap tak ada. Ambil wakil raket tu. Boleh balik ni. Tak kecemar hari ada. Demo ni. Tukun. Oh, ada ada masa mai pula kan ada. Ya, ya. Kalau dia. Eh? Ramai dia. Ha? Ha, kita bawa ke ni wasa. Oh, tak ada. Nanti tu kata nanti ke berapa wasa balik. Wasa. Saya kan dah pergi rumah dia. Tengok ada juga anak dia. Haa, tak ada. Dia rasa dia biar tengah dia wasa. Haa, wasa. Sebab pergi kerja tu ke? Haa, pergi tiga. Haa, kita pergi tiga. Kita pergi tiga, kita nak ajak pergi. Tak apalah, kita jumpa mula. Nanti zakat. Tapi buat hati banyak dah. Dah.